Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Klik Print Solution. Kali ini kedatangan servisan, yaitu di printer HP LaserJet 1010. Keluhannya di sini, printer tersebut ada bunyi sedikit, yaitu lumayan agak keras. Seperti apa bunyinya, bro? Coba kita nyalain terlebih dahulu printernya. Bunyinya kayak ada mesin gilingan. Saya deketin biar agak kedengeran. Matiin. Hidupin lagi. Oke, jadi sudah jelas ada bunyi berisik. Udah, matiin. Biasanya kalau bunyi seperti ini ada keluhan atau kerusakan di bagian scanner. Coba kita bongkar terlebih dahulu. Cek bagian scanner. Nah, ini dia scannernya. Coba ntar kita ganti scannernya dengan yang baru. Apakah bunyi tersebut bisa hilang atau tidak? Simak sampai habis videonya, bro. Ini kita coba bongkar terlebih dahulu unitnya. Jika kalian ada pertanyaan di seputar printer, permasalahan di seputar printer, silakan Anda komen di video ini atau bisa hubungi langsung ke nomor telepon yang tercantum di deskripsi video ini. Ingat, Klik Print cuma ada satu di Jalan Jelambar Selatan 2 Gang 15 nomor 33B Grogol, Jakarta Barat. Jika kalian ada yang membutuhkan spare part seperti printer bekas atau spare part bekas yang masih berfungsi dan bergaransi, kalian boleh belanja di Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Kami sudah ada dan linknya ada di deskripsi video ini, bro. Dan ini tahap bongkar scanner terlebih dahulu. Kondisi kayak gini bisa nyala, bisa hidup. Coba hidupin dulu deh. Sebelumnya hidupin dulu.
lihat masih begitu tuh. Serem pajak. Thank you.
Coba matiin lagi. Hidupin lagi. Oke, bunyi kasar seperti yang tadi sudah hilang bunyi. Ya, seperti yang tadi, Bro. Kalian boleh lihat video sebelumnya tadi yang bunyi kasar dan setelah diganti, nah sekarang sudah kembali normal, tidak ada bunyi berisik lagi dan fix. Berarti scanner unitnya yang rusak, ini dia. Cara seperti ini bisa kalian terapkan di printer HP segala tipe lainnya seperti 1010, 1020, 1015, 1005, 1102 dan seterusnya. Oke, kita rapiin terlebih dahulu pasang casingnya. Boleh lihat yang benar aja, pas dulu aja, hidupin dulu tembaknya, pas dulu. Itu bagus setnya, udah. Kalau bilang jangan terlalu lama, kalau rendam. Susah dibilanginnya. Jangan terlalu lama, rendam head begitu tuh, 1 jam, 2 jam. Itu standarnya. Oke, di sini printer sudah bisa digunain lagi, tapi di sini ada kotor sedikit di bagian toner, tapi bunyi seperti kasar tadi sudah berhasil hilang. Dan tahap selanjutnya kita cek di bagian toner.
Di sini juga masih banyak pengerjaan di tipe-tipe lainnya, bro. Ada Epson A3 yang 1300, sini juga ada di meja itu Epson L120. Sini ada juga Epson L360. Oke, ingat itu cuma ada satu di Grogol, Jakarta Barat. Cukup sekian tutorial dari saya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Tunggu video saya berikutnya.